Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita lihat pawai. Pawai roda. Roda empat. Oke. Lihat videonya. Jangan lupa like, comment, share. Assalamualaikum. Mulai. Iya, serta roda dua telah diberangkatkan oleh Ibu Setda Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya, peserta kedua BNN Kabupaten Gorontalo. BNN Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya, Ditbud Kabupaten Gorontalo. Ditbud Limboto. Ya. Ditbud Limboto yang diikuti oleh kepala sekolah dan guru sekecamatan Limboto, kemudian Naker Trans. Naker Trans Kabupaten Gorontalo melewati garis star. Naker Trans kemudian disusul dengan Yayen Sultan Amai Gorontalo. Yayen Sultan Amai Gorontalo yang diikuti oleh Bapak dan Ibu dosen. Lanjut Kantor Camat Limboto yang dipimpin langsung oleh Ibu Sekcam dan diikuti oleh seluruh kepala kelurahan dan aparat kelurahan sekecamatan Limboto. Lanjut Capil Kabupaten Gorontalo. Kemudian dari lingkungan hidup BLH, bukan lingkungan hidup, BLH Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo. Lanjut disusul dengan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo. Ini Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo. Kemudian disusul dengan PMD Kabupaten Gorontalo. Setelah PMD ya. PDAM Kabupaten Gorontalo. PDAM disusul dengan Peternakan Kabupaten Gorontalo. Ya, melewati garis star. Ya, Setda Kabupaten Gorontalo dengan pakaian hitam melewati garis star. Kemudian Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten. Lanjut Koperasi dan UMKM. Disusul dengan Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo. Kemudian Deperindak melewati garis star. Kemudian Kespangpol Kabupaten Gorontalo. Kespangpol Kabupaten Gorontalo. Serta 127 dari Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo.
yang diikuti oleh Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Gorontalo, kemudian Dinas ya KB Kabupaten Gorontalo, lanjut bagian hukum Setda Kabupaten Gorontalo, lanjut Dinas Perpustakaan Kabupaten Gorontalo, Dikbud Kabupaten Gorontalo melewati garis tar. Kemudian disusul dengan Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, ada Pak Herman Sahrain di situ. Kemudian disusul dengan Bapeda, Bapeda Kabupaten Gorontalo. Lanjut KPU, KPU Kabupaten Gorontalo. Kemudian disusul dengan Satpol PP. Ya, lewat garis tar. Satpol PP Kabupaten Gorontalo. Kemudian Litbang, Badan Litbang Kabupaten Gorontalo, dan disusul dengan kendaraan roda 2 bagian umum Kabupaten Gorontalo. Ya. Disusul dengan dengan kendaraan roda 3 SDN 17 Limboto melewati garis tar. Kemudian SDN 17 banyak. Kemudian disusul dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Kemudian Rumah Sakit MMDU dan Limboto. Ya, dilanjutkan dengan roda kendaraan roda 4 peserta 314 dari penanggulangan bencana Kabupaten Gorontalo. Penanggulangan bencana Kabupaten Gorontalo. Kemudian 303 Dinas Perikanan. Penanggulangan bencana melewati garis tar. Kemudian disusul dengan Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo. 301 Dinas Koperasi UMKM. Kemudian Dinas Peternakan dan Keswan. Kemudian Universitas Muhammadiyah Gorontalo melewati garis tar. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo.
bagian hukum Kabupaten Gorontalo 312, kemudian disusul dengan Rumah Sakit MM Dunda Limboto. Ya Allah, iya betul. Masa laki-laki di dalam. Melewati garis start Rumah Sakit MM Dunda Limboto. Kemudian 305 Dinas PU Kabupaten Gorontalo. Kepala Dinas PU KPU Kabupaten Gorontalo. KPU Kabupaten Gorontalo, kemudian 308 Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, 313 Grip Gorontalo, melewati garis tar. Kemudian disusul dengan SD Lukmanul Hakim Kabupaten Gorontalo. Masih dengan SDIT. Kemudian Dinas Perhubungan. Ya, melewati garis star SDIT Lukmanul Hakim. Bapak Ibu, masih dengan SDIT Lukmanul Hakim Kabupaten Gorontalo. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, itulah peserta terakhir pawai Hijratul Rasul dengan kendaraan roda 4. Halo.